jadi di sini jelas akan dibangun padepokan Sarjana Terate cabang Surabaya Pusat Madiun. Di sini ada hotel mulai dari sana sampai pas kini. Wah, luas tanahnya. Panjangnya sampai pas tol sana. Teriring salam dan doa, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana pagi hari ini kita bisa bertemu mewakili dulur-dulur yang lain. Jadi yang bisa datang maupun yang tidak bisa datang pada siang hari ini, insya Allah misinya sama. Jadi bagaimana padepokan ini bisa kita wujudkan. Ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tidak banyak yang saya sampaikan. Pertama, saya matur suwun kepada seluruh yang hadir, di mana ini adalah tonggak sejarah kita bisa mewujudkan satu tahapan pertama, yaitu pembelian tanah padepokan, di mana apa disebutkan Mas Hendi tadi betul, kita sudah planning ini selama bertahun-tahun, dan alhamdulillah kita mencari tempatnya pas, nanti pembangunannya sama, jadi ya 10M lah paling enggak. Nanti akan kita bangun seluruh fasilitas yang ada, termasuk tempat pengesahan, termasuk tempat pertandingan, match atlet, pelatihan untuk fitness, ya, di situ juga untuk diklat, ya, pendidikan dan latihan, termasuk juga untuk ya membangun spiritual, di mana kita ini adalah banyak kajian-kajian yang ada di sana. Sehingga ini akan kita persembahkan seluruh warga SDR Surabaya untuk anak cucu kita besok, terus lanjut ke anak cucu anak cucunya itu. Jadi mari apa yang disampaikan Mas tadi betul, jangka pendek ini 2 tahun tanah harus lunas. Selanjutnya kita bangun, dan saya yakin karena kita mampu dan banyak, alhamdulillah ini aset kota itu dari pemikiran yang sederhana. Kita ini ribuan di Surabaya. Kalau 5 kali ribuan, 3 kali. Kalau 10 kali sekian ribu, 3 kali. Dan saya yakin semuanya mimpinya sama. Bicara nanti dan duit pade. Bukan, kita kesulitan setiap kita mau mengadakan pengesahan. Di sana tidak boleh, di sini tidak boleh. Ya Mbak Maria ya. Informasinya disembunyi-sembunyikan. Sampai Mbak Maria sempat. Pembangunannya. Berikutnya Mas Kusnan di sampingnya ya. Nah, Mas Kusnan ini ketua panitia penggalangan dana, dengan harapan segera terkumpul dan kita bisa melunasi tanah pada tanah ini. Amin. Baik, ya. Monggo dilanjut panitia konsumsi di sana. Channel YouTube PSAT Global, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.